Oke guys, masih di channel gue, Chris Lukita, channel GSL guys. Gue akan kembali lagi nge-react NCT, tapi yang 127 guys. Ini teman-teman, bukan teman-teman sih, cuma satu orang sih yang request. Ini judulnya Long Slow Distance Loveholic Blu-ray. Ah ini gue gak ngerti, maksudnya mereka lagi live kali guys ya, mungkin guys ya. Tapi yang jelas judulnya Long Slow Distance. Oke guys, sebelum kita mulai, kita dulu guys, ceplok. Ya karena gue gak pernah denger judulnya guys, gue gak tahu nih modelnya beat, apa lagu ballad, lagu slow, karena NCT kan bisa semua genre juga guys ya. Kita langsung react aja guys, ceplok. Oh lagu ballad, slow ya, oke. Ini doyong ya kayaknya. Ya doyong tuh ya, gue denger. Chime. Suaranya. Oh ini cuplikan aja ya guys ya. Oh ta-na-na. Ini tail ya. Seperti tail guys suaranya. Sorry kalau gue salah ya. Oh chordnya nice, manis banget. Sedih amat tuh string. Eh by the way gue jadi penasaran sih guys, kalau ngeliat NCT live gue belum pernah sama sekali nge-react si NCT itu yang versi live guys. Selama ini kan gue nge-react yang versi selalu studio version atau bisa dibilang ya music video guys. Jadi gue belum lihat aksi panggung mereka sebenarnya guys. Lanjut lagi guys. Ya kalau kalian ada link bisa taruh di kolom komentar guys. Oh Yunis. Oke. Terus NCT guys bisa menyesuaikan suasana guys ya. Maksudnya selama ini kan mereka yang kalau misalkan kayak NCT 127 yang terkenal sama yang Superhuman versi gua guys, itu mereka ngebawain ngebeat itu enak banget. Tapi kalau misalkan versi yang ballad mereka juga bisa guys, karena mereka punya main vokal yang bisa dibilang kuat karakternya juga guys. Ini Yunis ya. Ini Seohjun ya guys, sorry guys, gue rada lupa, maaf ya guys. Doyong. Oh delay, tuh. Filter. Ini cuplikan aja guys, tapi musiknya, musik itu versi studio version ya, walaupun udah ke downgrade guys. Oh bassnya masuk, oke okay, nice. Band kah? Oh belum. Oke, masuk beat. Nice. Ah, vokal harmoni kan? Bahaya kan, guys? Oh. Apa tuh? Wih, tinggi banget. Oh, gitar udah mulai masuk palm mute ya. Karena palm mute kiri yang strumming, drang. Oke, singkat. Refnya catchy banget. Oh, nice. Gila, refnya itu ya untuk gua kategori cowok bilang ini sweet banget guys, manis banget. Walaupun gua nggak tahu artinya ini lagu tentang apa ya. Tapi ini message secara emosionalnya gua dapat banget guys. Oh. Gila ya, dapat sedih ya guys. Alunan seringnya juga. Kayak lagu-lagu Brian McKnight tau gak guys. Oke bridge. Oke. Dan semua dari tadi gue dengar Yunis sih guys ya. Oh
Makin naik. Johnny ya. Oke. Hechan nih. Benar enggak guys? Gila. Oh. Overtone. Naik ya? Oh nice. Bagus banget komposisi. Build-nya diangkat guys. Oh manis. Oh bagus sih, cuplikan-cuplikan gini lagi klipnya. Wow. Itu Taeyong ya? Wow. Gokil sih. Iya abis. Versi live. Oke, okay, gue pause guys. Gila guys, ya, NCT itu emang bisa dibilang ya super talented juga sih guys. Dari dance mereka dapat, dance-dance-nya gue suka. Vokal-vokalnya karakter. Semoga yang tadi gue tebak-tebak benar semua guys ya. Karena kalau misalkan emang gue benar, itu berarti emang mereka berkarakter banget guys. Sama yang kedua, ketiga, ini mereka bisa bawain multi genre guys ya. NCT itu bisa gue bilang musik yang benar-benar kompleks sebenarnya kalau bicara yang ngebeat guys. Tapi ketika mereka bawa untuk bisa dibilang serius, mereka bisa bawain secara emosional yang tepat banget guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet lonceng juga ya guys. Ceplok, Loki.